Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta kanal mata air, dimanapun Anda berada, semoga hari ini sehat selalu. Sekarang itu tanggal 17 Februari 2023. Nah itu di belakang saya ada beduk raksasa, beduk besar yang kemarin digunakan untuk peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Nanti kita lihat, yuk. Ini saya tingginya 175 cm kurang lebih ya. Ini ada logo satu abad Nahdlatul Ulama, satu abad NU 1444 Hijriah Sidoarjo 7 Februari 2023. Nah di sini ada kentongannya juga. Kentongannya terus lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 1 meter 80 cm. Berarti kurang lebih ini juga masih baru. Kurang lebih 175 cm ini diameter beduk ini. Kalau tingginya sekitar berapa ya? Sekitar 2,5 meter, mungkin 2,5 meter lebih ini. Jadi ini beduk ini salah satu beduk yang dipakai di perhelatan satu abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo kemarin. Dan beberapa beduk yang ada di sana dibagikan ke beberapa pesantren. Nah, salah satunya beduk ini ditaruh di Pondok Pesantren Rototo Tolibin Leteh Rembang, Pesantren Asuhan Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau lebih akrab kita sapa beliau Gus Yahya. Jadi semoga dengan adanya beduk di sini kita selalu teringat akan momen kemarin, tentunya juga yang lebih penting adalah Nahdlatul Ulama. Seperti dawuhnya Gusmus bahwa yang harus kita ingat adalah bahwa Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai pesantren. Nah, semoga kita semua tetap istiqomah dan setia berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama. Cukup sekian laporannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, maha besar. Hikmah jam'iyah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama